Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal dengan nama Qarun? Nama Qarun tentu saja sudah tidak asing di telinga kita. Ia adalah miliarder kaya yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Saking kayanya, Qarun setiap kali keluar dari rumahnya, ia didampingi dengan 300 pelayan laki-laki dan 300 orang pelayan perempuan. Tak cukup itu, Qarun juga dikawal oleh 4.000 pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak. Ditambah 60 ekor unta yang khusus membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Itu dilakukan semata-mata sebagai bentuk kesombongan bahwa dialah manusia paling kaya, paling terhormat, dan memiliki pengikut setia. Ia lebih mulia dibandingkan Nabi Musa alaihi salam. Orang tentu saja akan penasaran jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya sebanyak itu. Lalu berapa banyakkah harta yang dimiliki Qarun yang disimpan di dalam gudangnya? Maka tak heran jika sampai sekarang banyak orang yang mengistilahkan rezeki yang tak terduga-duga dengan istilah menemukan harta Qarun. Kisah tenggelamnya Qarun beserta seluruh hartanya mungkin sudah pernah kita dengar. Kali ini kita akan membahas dari manakah sumber harta kekayaan Qarun yang demikian luar biasa. Dari sana kita akan mengetahui bahwa di balik kekayaan Qarun ada campur tangan Nabi Musa alaihi salam. Lalu di manakah Qarun dan hartanya ditenggelamkan dan menjadi apa tempat itu saat ini? Simak terus video ini. Sebelum melanjutkan video ini, mari kita bantu channel ini agar supaya berkembang dengan cara mensubscribe dan menekan tombol loncengnya. Like dan share video ini supaya banyak yang tahu informasi di dalam video ini. Semoga bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Siapakah Qarun dan bagaimana kisahnya dengan Nabi Musa? Qarun sebenarnya merupakan kaum Nabi Musa. Dia adalah umat Nabi Musa yang taat. Banyak yang mengatakan dia adalah saudara Nabi Musa. Ia masih sepupu dengan Nabi Musa. Tidak hanya memiliki banyak harta, Qarun juga termasuk seorang yang cerdas dan berilmu. Ia menguasai ilmu duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat. Tercatat bahwa Qarun adalah ahli di bidang kimia. Dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Kepandaian Qarun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan Al-Munawir atau orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga lihai dalam berbisnis. Ia mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis di zamannya. Kekayaan Qarun begitu banyak sebagaimana tercatat dalam surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Qarun dikisahkan memiliki ribuan gudang dan harta berisikan emas dan perak. Bila keluar rumah, Qarun harus selalu berpakaian mewah dan dikawal 600 pelayan. Ia diiringi 4.000 ekor kuda dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang dan kekayaannya. Namun sayangnya,
Korun kemudian membangkang kepada Nabi Musa dan menjadi pengikut setia Fir'aun. Dari mana asal-usul kekayaan Korun? Ada beberapa riwayat yang memberitakan tentang asal-usul kekayaan Korun. Sumber pertama menyebutkan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, Korun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Anaknya sangat banyak. Lalu suatu ketika Korun datang kepada Nabi Musa. Ia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Juga meminta Nabi Musa mengajarinya ilmu kimia dan ilmu-ilmu kehidupan lainnya. Korun yang dikenal sebagai orang yang soleh dan mengikuti ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihissalam menyetujui permintaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Korun diberikan kecerdasan lebih dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Korun menguasai teori dan praktik pembuatan emas, permata, dan beragam perhiasan mewah lainnya. Ia juga pakar dalam ilmu arsitektur, rancangan bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya. Tidak lama setelah itu hidupnya berubah. Korun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayangnya, keberuntungan ini yang didapatkannya membuatnya gelap mata. Korun mulai hidup dengan penuh pamer, dengan penuh sombong dan angkuh. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya lupa dengan Sang Maha Pemberi. Dikisahkan, Korun selalu memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah. Ia selalu dikawal dengan 600 orang pelayan. Tak cukup itu, Korun juga dikelilingi oleh 4.000 orang pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang khusus untuk membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Jika pengawal dan pembawa kunci gudang kekayaannya saja sebanyak itu, lalu berapakah total kekayaan Korun? Kekayaan, popularitas, dan nama besar ternyata membuat Korun merasa lebih terhormat dan mulia terhadap Nabi Musa. Ia pun akhirnya durhaka kepada Musa. Ia mengingkari janji-janjinya dulu dan beralih menjadi pengikut Fir'aun yang setia. Loyalitas terhadap Fir'aun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Dikisahkan bahwa Korun bersikap semena-mena terhadap para pekerja. Dia tega memotong upah mereka. Ia melakukan korupsi demi membangun istana dan kemegahannya sendiri, dan untuk membangun gudang-gudang penyimpanan harta yang telah ia kumpulkan jauh-jauh hari sebelumnya. Korun enggan membayar zakat ketika Nabi Musa alaihissalam menagih zakat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan olehnya. Ketika Korun dimintai zakat, ia langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Lantas, apa yang dipikirkan Korun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja dan usahanya, dan tidak ada kaitannya dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Korun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah, ia lupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena. Orang-orang beriman pada masa itu sering menasihati Korun untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, tapi dia tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Korun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah, sebab Korun merasa sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat, pintar, punya banyak pengikut, setia, punya banyak pengawal dan keamanan, dekat dengan Raja Fir'aun, dan punya banyak harta. Korun berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku." Sangat sombong ia merasa hartanya didapatkannya sendiri tanpa campur tangan dan kehendak Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Korun lupa, ataukah dia tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sombong sebelumnya yang bahkan lebih kuat darinya,
yang lebih kaya darinya, yang lebih banyak pengawalannya, lebih kokoh dan tak terkalahkan dibanding dirinya. Karena terdorong sifat kikir dan angkuh, maka Korun membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik dan citra baik Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia mengumpulkan tokoh-tokoh konglomerat Bani Israel. Ia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Musa membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya? Sekarang dia hendak mengambil harta yang ada di tangan kalian, maka pikirkanlah suatu cara untuk menghindari perintahnya." Para pembesar-pembesar yang dia panggil kemudian menjawab, "Wahai paduka Korun, engkau lebih besar daripada kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Korun berkata, "Datangkanlah kepadaku wanita cantik. Aku akan memberinya hadiah besar jika ia berhasil menggoda dan memfitnah Musa." Ketika wanita cantik yang diinginkan datang, Korun memberikan kepadanya uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruh yang dijanjikan ketika berhasil menjalankan misinya. Bukan hanya itu, Korun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya, mengumpulkan Bani Israel. Setelah itu Korun menghadap kepada Nabi Musa seraya berkata, "Orang-orang menanti kedatangan Anda, sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya. Ia mulai menyampaikan nasihat kepada umatnya. Di antara nasihatnya beliau berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Adapun barang siapa yang memiliki istri dan dia berbuat zina, aku akan rajam dia sampai mati." Korun kemudian berkata, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda jika Anda sendiri yang berbuat zina? Apakah Anda akan menerima hukumannya?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Iya, meskipun saya sendiri yang melakukannya." Maka kemudian Korun memanggil wanita yang telah dibayarnya. Wanita itu di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa. Maka marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan padanya. Kemudian Nabi Musa melakukan sholat 2 rakaat, lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu menjadi ketakutan. Ia bergetar di depan Nabi Musa dan mengadu bahwa yang menyuruhnya adalah Korun. Lalu wanita itu bertobat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Korun. Allah memberi wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Musa. Kemudian Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Korun beserta kekayaannya, habiskan semuanya." Maka seketika itu bumi bergetar, tanah terbelah, Korun dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya amblas ditelan bumi. Allah mengabulkan permohonan itu dan Korun pun dihembaskan ke dalam tanah dan ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dimilikinya. Maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Lalu di manakah lokasi ditenggelamkan Korun beserta harta bendanya? Konon berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat setempat, Korun ditenggelamkan di sekitar Danau Korun atau Danau Moris yang terletak di kota Fayum, negara Mesir. Di Danau Korun, konon sepupu Nabi Musa itu mendirikan istana dan di tempat itu pula ia ditenggelamkan. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah runtuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Korun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa
bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijadikan orang yang Allah mampukan menjadi orang kaya, namun tidak seperti Qarun, tetapi seperti Nabi Sulaiman yang dengan kekayaannya semakin bertambah keimanannya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.